Anda masih bersama saya, Dinda Rizky, ada di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Kejaksaan Negeri Cianjur membagikan stiker anti korupsi dan buku undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Buku dan stiker dibagikan kepada para pengendara roda 4, mulai dari angkutan umum, plat merah, Polri, serta masyarakat lainnya. Usai upacara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur langsung turun ke jalan, menempelkan stiker anti korupsi pada kendaraan roda 4 yang melintasi Jalan Raya Bypass Cianjur. Tak hanya angkutan umum dan kendaraan masyarakat, stiker bertuliskan cegah korupsi pun dipasang di kendaraan plat merah serta milik polisi. Selain stiker, Kejari Cianjur juga membagikan ratusan buku undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sambil menyosialisasikan bahaya dan pencegahan korupsi. Kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Cianjur ini merupakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan mengangkat tema Melangkah Pasti Cegah dan Berantas Korupsi. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan korupsi terhadap masyarakat berbagai kalangan secara preventif. Kajari Cianjur berharap masyarakat yang sudah mendapatkan stiker dan buku menyosialisasikan kembali kepada warga lainnya. Pembagian stiker yang pada intinya untuk mencegah tindak pidana korupsi secara preventif. Jadi kepada rekan-rekan kita yang ada di luar sini kita berikan stiker supaya ke depan mereka bisa menyelesaikan agar ke depan tidak ada tindak pidana korupsi itu. Sementara itu pada tahun 2018, laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi cukup meningkat. Rata-rata laporan tentang dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang. Heri Setiawan, Bandung TV.